di luar konteks apa ya, ya baguslah, baiklah, mereka akan saling kayaknya saling nyapa. Dan rencananya katanya mereka udah mau private loh, Pak. Hah? Apa namanya, Torik dengan Puji sudah mau private, benar nggak sih informasi? Enggak, belum. Pak Haji, tapi Torik mau beli rumah. Oke, kayak gitu aja dulu ya. Pak Haji, tapi Torik mau beli rumah di Bogor, gimana Pak Haji tanggapannya, Pak Haji? Pak Haji, Torik mau beli rumah di Bogor mungkin seperti apa, Pak Haji? Dari pengaduan kok Uti kelihatan sedih banget. Apa, Uti? Ya iyalah, kan banyak hal juga ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu kan yang apa kadang-kadang kan kurang tepat ya, menurut kita sih. Tapi rupanya boleh dipertanyakan di pengadilan, ya kita hanya mendengar. Enggak ada masalah. Pak Haji, Torik mau beli rumah di Bogor katanya biar dekatnya. Belum, nanti lah itu. Pak Haji, dengan Rebecca seperti apa, Pak Haji? Nanti kita bahas lagi. Tapi Fuji sama Torik udah dapat lampu hijau belum, Pak Haji ini? Nanti lah, Pak Haji. Nanti besok ya, Pak Haji, di toko ya, Pak Haji. Enggak, Pak Haji. Saya bilang selamat kepada Mbak Marisa. Kenapa? Fashion, Paris Fashion Week. Selamat kepada Mbak Marisa. Semoga sukses selalu. Amin. Pak Haji, laporannya itu di mana sih, Pak Haji? Pak Haji, laporan. Padli dengan Rebecca seperti apa, Pak Haji? Kita bahasnya kan belum ketemu. Ketemu, teman-teman lihat siapa Rebecca itu, kita tahu. Pak Haji, tapi ada pacaran Fadli. Nanti kita lihat aduh perkembangannya kan belum ya. Iya, Mang Tarik enggak dapat lampu hijau kok, Mang Haji. Siap. Siap.